Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan Ibu Penny Saryanti. Hari ini kita masih belajar bagaimana cara membuat file presentasi yang menarik. Kita ada di bagian yang keempat dengan memanfaatkan menu Insert. Anak-anakku semuanya, terlebih dahulu Ibu akan membuka file presentasi yang sudah Ibu siapkan sebelumnya. Dan hari ini, Ibu akan mengajak kalian semuanya untuk menikmati minuman kekinian, yaitu Dalgona Coffee. Anak-anakku, menu Insert yang disediakan oleh program Microsoft PowerPoint digunakan untuk menambahkan sesuatu. Apa saja yang bisa ditambahkan antara lain? 1. Tabel. 2. Video. Kemudian 3. Hyperlink. Dan masih banyak lagi. Tentu, dengan fasilitas menu Insert ini, kita bisa membuat tampilan file presentasi kita menjadi lebih menarik. Coba perhatikan anak-anak, Ibu memiliki 5 buah slide. Kita akan lihat mulai dari slide yang pertama. Slide yang pertama adalah bagian judul. Judulnya adalah Dalgona Coffee oleh Ibu Penny Saryanti. Slide yang kedua berisi bahan dan takaran. Slide yang ketiga berisi alat yang digunakan. Dan slide yang keempat berisi bagaimana cara membuat Dalgona Coffee. Dan ini nanti kalian bisa praktekkan sendiri di rumah. Terakhir untuk slide yang kelima akan Ibu isi dengan video. Tujuannya supaya audiens bisa lebih paham materi yang kita sampaikan. Kita mulai dari menambahkan picture. Saya akan menambahkan picture di slide yang ketiga. Sehingga slide ketiga kita klik. Kemudian jangan lupa kita klik menu Insert, klik picture. Picture atau gambar dan juga video yang akan Ibu tampilkan di sini sudah terlebih dahulu Ibu simpan di komputer. Sehingga kita tinggal memilih tempat penyimpanan dari file yang kita butuhkan tadi. Misalkan ini, alat. Kita klik, kemudian kita tambahkan. Ya. Gambar ini bisa kita atur sendiri. Apakah gambar ini perlu diperbesar atau diperkecil? Kita tinggal drag and drop. Dan juga kita bisa memanfaatkan fasilitas send to back. Jadi, kita bisa menambahkan gambar di belakang teks tanpa mengganggu teks tersebut. Jadi, gambar ini bisa terlihat dan teksnya juga bisa dibaca. Caranya bagaimana? Kita klik gambar, nanti otomatis menu format akan muncul. Ya, kita memanfaatkan yang ini, tombol ini. Ya. Atau kita bisa klik kanan dan kita pilih send to back di sini. Seperti ini. Misalkan teksnya mau kita geser, berarti kita klik terlebih dahulu. Gambarnya pun mau kita perkecil juga bisa. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak. Ya, seperti ini. Kemudian untuk slide yang kelima, kita akan menambahkan video. Berarti kita klik menu Insert, pilih video. Di sini ada dua pilihan, online video dan video on my PC. Karena videonya sudah Ibu simpan terlebih dahulu di komputer, maka Ibu pilih video on my PC. Contohnya ini. Kemudian saya klik menu Insert. Otomatis videonya akan ditambahkan di slide yang kelima. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan coba kita tampilkan mulai dari slide yang pertama. Dan kita akan coba juga video yang kita tambahkan tadi
bisa di-play atau bisa diputar atau tidak. Ini slide yang pertama, halaman judul. Kemudian yang kedua, bahan dan takaran. Kemudian slide yang ketiga, alat yang digunakan. Ya, ini tadi gambar yang kita tambahkan sudah muncul. Kemudian slide yang berikutnya, cara membuat. Membuat dalgona coffee. Kemudian yang terakhir yaitu video. Nah, sudah muncul. Bagaimana cara kita menampilkan atau memutar video yang sudah kita tambahkan? Kita tinggal menekan tombol di sebelah kiri. Kita bisa sentuh pakai mouse ya. Oke anak-anak, materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Dan semoga bermanfaat. Insya Allah.